itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stasiun press. Stasiun press merupakan salah satu tahapan pengolahan TGS menjadi CPO dan kernel. Stasiun pressan sendiri terdiri dari digester dan pressan. Pressan sendiri berfungsi untuk memisahkan atau mengeluarkan minyak dari daging buah yang sudah dilumatkan. Tahapan-tahapan pengolahan di stasiun pressan ini, setelah perondolan turun dari under pressure conveyor, lalu menuju ke fluid elevator. Dari fluid elevator menuju ke distributing conveyor, dan dari distributing conveyor masuk ke digester melalui jet digester. Ini adalah elektromotor dan gearbox digester untuk memutar pisau-pisau yang ada di dalam digester. Digester berfungsi melepaskan daging buah dari biji dan melumatnya. Untuk isian digester minimal 3/4 dan suhu dalam digester pada saat operasional sekitar 95 derajat Celcius. Ini adalah mesin press yang berfungsi untuk memisahkan atau mengeluarkan minyak dari daging buah yang sudah dilumatkan terlebih dahulu di digester. Tekanan hidrolik pada akumulator sekitar 40 sampai 50 bar. Ini adalah water diffusion yang berfungsi untuk mempermudah pemisahan minyak di tahap selanjutnya. Jumlah water diffusion sekitar 20 sampai 21% terhadap jumlah minyak hasil pressan. Gumpalan fiber dan nut akan masuk ke CBC, set breaker conveyor di stasiun kernel, dan akan diolah pada tahap selanjutnya di stasiun kernel. Minyak hasil pressan dan water diffusion akan masuk ke crude oil gutter. Dari crude oil gutter akan masuk ke suntrap tank. Suntrap tank sendiri berfungsi untuk menangkap pasir dan mempertahankan suhu cairan minyak kasar. Dari suntrap tank, crude oil akan masuk ke crude oil vibrating screen yang berfungsi untuk memisahkan crude oil dari serabut-serabut atau fiber-fiber halus yang masih terikut dalam crude oil. Setelah crude oil dipisahkan dari fiber-fiber halus di crude oil vibrating screen, crude oil akan masuk ke crude oil tank dan selanjutnya akan dipompakan melalui crude oil pump ke stasiun klarifikasi untuk tahap pemurnian selanjutnya. Demikianlah penjelasan tentang stasiun press. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya buat saya sendiri. Terima kasih banyak.